Halo guys, ini adalah batik naga-nagaan yang dulu pernah saya buat. Lalu ini saya mau buat untuk tugas tugas BMR untuk nilai praktek. Ini ada naga-nagaan besar seperti ini. Saya memberi warna kuning untuk awalnya supaya kalau kita memberi pakai cat seperti ini, coba ya kita ginikan dulu. Kalau misalnya kita buat seperti ini, dia akan lebih mudah salah. Dia akan salah kalau ketika dia akan salah, ini orang lebih menggunakan seperti ini ya. Tapi biasanya kita salah, tak cantik warnanya. Kalau seperti ini emang cantik sih, tapi kadang kalau warnanya salah atau warnanya agak mantap gitu ya, dia tidak akan cantik. Jadi untuk permulaannya saya menggunakan pensil. Anda bisa lihat seperti ini. Ini pensil saya buat nih. Ini kita lihat, ini pensil. Ini adalah naga-nagaan. Dari pertama saya memulainya dari sini. Dari sini saya akan mulainya. Nah, untuk Anda mengetahuinya, Anda bisa mencari di ketik Oke Google, lalu Anda akan di situ akan banyak sekali ada naga-nagaan, ada apa. Jika Anda ingin belajar, Anda bisa pilih motif naga-nagaan, lalu Anda simpan di album Anda. Lalu Anda harus mempersiapkan seperti alatnya, seperti kita menggunakan di sini. Setelah menggunakan pensil apa, tapi kalau saya lebih menggunakan pensil ini. Ada dua pensil saya gunakan. Sini ada pensil 2B, sini saya menggunakan 2B. Lalu di sini ada pensil Gribble, dan saya menggunakan penghapus dari 2B. Sini ketika Anda memulai menggambarnya, Anda harus mulai dari sini. Sini Anda menggambarnya. Setelah Anda menggarahkan semua dengan pensil, lalu Anda barulah Anda akan menggunakan cat warna ini. Tapi Anda harus rapi-rapi. Tapi ini kalau udah jadi pasti jadi lebih cantik. Oke, itu aja pemirsa, mudah-mudahan jadi manfaat buat Anda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.